Cubaan sekumpulan lima pelaut lelaki warga Indonesia menyeludup hampir 22 kilogram dadah yang dibungkus dengan plastik makanan serat gagal selepas pembuatan itu dikesan pihak berkuasa. Unit Marine Kastam Pulau Pinang menemui 10 bungkus plastik yang mengandungi dadah jenis metafetamin seberat 10.7 kilogram dan 8 bungkus dadah jenis ekstasi 11 kilogram di dalam ruangan khas di lantai bot yang telah diubah suai. Operasi itu dilakukan pada petang Selasa terhadap sebuah bot kargo berpendaftaran Indonesia di Dermaga Perai. Kastam turut merampas sepucuk pistol semi-auto bersama satu kelopak magazin dan 31 butir peluru hidup. Pengarah Kastam Negeri Datuk Muhammad Puziman berkata pihaknya yang melakukan pemantauan mendapati bot berkenaan berada dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan lanjut juga mendapati bot berkenaan sepatutnya pulang ke Indonesia pada 1 September lalu mengikut pendaftaran jadual perjalanan. Bagaimanapun mereka tidak berbuat demikian kerana dipercayai melakukan sindiket penyeludupan itu. Tapi kalau berdasarkan manifest itu ialah dia nak daripada sini nak ke Indonesia. Sepatutnya berlepas jalan tempoh 24 jam pada 1 bulan. Tapi saya ingat 8 bulan tidak berlepas, sebab itu menimbulkan kerujuran yang besarlah pada kasar untuk menjalankan baik saya lebih rapi kepada bot ni. Mengikut rekod kita berdasarkan buku pelayaran mereka, ini pada tahun ini adalah kali yang keempat mereka masuk ke Malaysia. Bot ini ya, bot yang kita ini adalah kali yang keempat, bermula pada bulan Jun yang lalu. Kesemua suspek yang berusia antara 30 hingga 54 tahun direman selama 14 hari untuk siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.